Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU mengklaim mampu menjawab semua dalil yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi. KPU membantah tudingan kubu Prabowo-Sandi terkait kecurangan terstruktur, sistematis, masif pada Pilpres 2019. Dan juga tidak terlihat bahwa ada dalil yang disampaikan oleh pemohon untuk mampu menunjukkan kejadian itu masuk dalam kategori TSM, gitu loh. Kan tadi kita sudah jelaskan, tidak ada. Terstruktur itu kan melibatkan penyelenggara pemilu. Ternyata kan penyelenggara nggak ada yang terlibat dalam proses yang didalilkan itu. Masif juga tidak juga, karena wilayahnya, cakupan wilayahnya juga sangat terbatas. Kemudian sistematis, enggak juga terjadi rancangan yang memang sudah disiapkan ya sejak lama, enggak ada. Jadi menurut saya cukup kita mampu menjelaskan semuanya.